Pada satu hari itu eh, kita pergi tengok. Kita berjalan raung, lalu panggil raung. Panggil lepas maya saya nak raung. Apa jumpa dengan dia? Dia tengok lado. Itu jumpa dengan dia, oh. Kata comel lado. Dulu saya ni orang miskin, susah. Tapi kerana saya usaha cili ni berjaya, saya boleh tanggung anak pergi ke universiti dan boleh buat rumah. Sebagai petani pula, beras yang dituai dari bendang untuk makanan Baisa relax kena bermutu tinggi. Itu tugas saya bukan saja sebagai seorang petani, tapi juga sebagai seorang ibu. Lah ni, kita kena ambil kira jenis tanah dia, keadaan cuaca, jarak dia. Semua ni pentinglah nak pastikan hasil kita bagus. Tapi usaha tu sama penting. Kita kena kerja keras kalau nak buahkan hasil yang boleh kita banggakan. Daripada dulu makcik susah. Dulu makcik ada motor je. Sekarang makcik dah dapat beli kereta. Tanaman kita pergi keluar negara. Disebabkan NESTLÉ berusaha dengan kita. NESTLÉ dengan PPK tu akan ambil cili makcik. Makcik tunggu untung je. Sebab tu je rezeki makcik. Saya ni dah tanam padi ni dah lama dah. Semua yang saya ada hari ni datang dari hasil beras ni lah. Saya harap sangatlah generasi akan datang dapat teruskan bidang yang saya usahakan ini dengan tulang empat kerat saya sendiri. Saya amat berbangga kerana kita dapat beri sumbangan kepada, bukan saya kepada NESTLÉ, malah kepada negara. Kita dapat memberi makan kepada orang di negara kita secara tak langsung. Creating shared value is the way we do business. It is in line with our belief that it is possible to do well as a company whilst doing good for society. We are committed to continuously improving the lives of the communities that we operate in, caring for the environment and the wellness of our consumers, today and in many years to come.